teman-teman, berikutnya ada integral seperti ini ya, integral dx dibagi atau per akar dari x plus 1 plus akar x. Kalau kita kerjakan ya bisa dimisalkan macam-macam nih. Tapi saya mau kasih cara yang mungkin lebih mudah. Kita coba sebelumnya kita kalikan dengan sekawannya dulu. Ya, sekawannya kita tahu ya, akar x plus 1 min akar x per akar x plus 1 min akar x. Jadinya apa? Yang atas dikalikan dengan 1, akan tetap ini yang bawah kita tinggal depan kali depan, belakang kali belakang, kurang belakang kali belakang ya. Jadi ini akan menjadi sama dengan di atasnya akar x plus 1 min akar x bagi yang depan kali depan, berarti tinggal x plus 1 terus min, plus kali min ya, min angka di belakang tinggal x, akar x kali akar x dx. Nah kalau udah gini, ini kita lihat ya, x plus 1 min x, x nya coret habis tinggal 1, berarti integral di atas tuh berubah menjadi integral akar x plus 1. Ini saya sendiri-sendirikan aja ya, dx dikurangi akar x dx gitu. Nah kalau gini kan udah tinggal ini kita samakan dx nya yang ini saya tulis gini ya, x plus 1 angkat setengah d, ini kan x konstanta, saya boleh tambah sembarang, saya tulis plus 1. Yang belakang x pangkat setengah, di sini dx sudah sama. Ini ya, tinggal yang ini. Kalau satu berarti tambah 1 atau tambah 2 per 2 ya. 3 per 2, 1/3 per 2, 2/3. X plus 1 pangkat 3 per 2 dikurangi yang belakang ini sama ya. 2/3 dikali x pangkat 3 per 2 plus c. Tuh, kalau mau lebih lengkap lagi atau lebih dalam bentuk lain, 2/3, 3/2 boleh saya tulis gini, akar x plus 1. Nah x plus 1 ini bisa saya kasih kurung semua, pangkatkan 3 atau 3 nya saya tulis dalam sini juga boleh, min 2/3 Rx pangkat 3 plus C. Selesai.